Halo, selamat sore. Hari ini hari Jumat, heritage kedatangan tamu dari Miblit, dari Umbrio. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Prio dari Mapotek Audio Indonesia. Memperkenalkan brand Mapotek ini untuk teman-teman di area Mojokerto ya, terutama ya. Terima kasih ya Mary dari Heritage sudah kasih kesempatan untuk sedikit review tadi. Nanti kita juga bakal ditayangin ya Om ya, demo di mobil demo kami untuk Mapotek Audio ini. Oke, Mapotek Audio ini brand dari Kanada. Brand dari Kanada yang sudah 4 tahun ada di dunia. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Google atau di YouTube, kita ada. Terus kita ekspansi ke Indonesia ini mulai di tahun 2019. Dimulai dari seri entry, kita punya 3 seri. Seri entry, seri reference, dan competition seri. Kita mulai dari speaker 2-way, kita punya mid-range, seri entry, mid-range, seri reference. Dan kita punya 2 hinge, kalau orang Indonesia bilang itu full-range. Cuma kalau di Mapotek itu kita sebutnya mid-high. Karena definisi full-range ada di 2 hinge-nya itu ada low. Mapotek ini dari mana? Dari Kanada, desainnya di Kanada. Penciptanya adalah Kevin Jonathan Halim. Orangnya masih muda, masih sangat berapi-api sama dengan saya, masih muda sama dengan Lopal juga. Iya, kita semangat. Pokoknya kami dari Mapotek isi tuning lah. Si barang itu isi tuning, tidak perlu ribet lama dengan berbagai macam biaya. Kita juga punya perdaan setelah lagi untuk kita 2,2 alternatif. Oh, jadi teman-teman, Miblit ini nggak hanya produk dari speaker sama power, juga ada peredamnya 2,2 mili. Harganya pasti terjangkau, masuk di pasar Indonesia, terutama di Mojokerto pasti masuk banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Mapotek Soreno, datang aja langsung ke workshop. Jadi untuk seri entry kita yang paling bawah itu semuanya paper con, crossover-nya juga kita inline, jadi nggak makan tempat gitu. Jadi perlu rekom-rekom harus yang kasih zaman dulu crossover kotak-kotak itu kita. Jadi simple, di monitor di pintu, di belakang dashboard, lebih nyaman, lebih aman. Untuk seri difference kita main aktif. Karena kita juga punya prosesor kita 8 channel, ada amplinya itu 50 watt kelas D, 50 watt built-in ampli. Yes, kelas D kita udah high res, bluetoothnya juga bagus, sangat bagus banget. Dan kita punya amplifier 4 channel. Versi bluetoothnya berapa? Aduh, kalau versi bluetooth saya kurang paham. Iya, itu udah tinggi. Sudah cukup. Apalagi kalau source-nya dari iPhone ya, wah kayaknya keren banget. Pake Spotify. Oh, ya. Kebetulan awalnya sendiri tadi sudah uji coba dari iPhone-nya sendiri ya. Soalnya ya sudah oke lah, menurut Heritage Audio sudah sangat oke. Jadi teman-teman, tadi saya ada dikasih resep satu dari kurang di sub frekuensi sama di yang tadi satu delay. Itu delay saya nyari satu minggu gak ketemu. Ya, kalau masalah tuning atau tonal itu lebih ke selera masing-masing ya. Bukan selera, maksudnya setiap instalan punya ciri khas masing-masing. Jadi gak usah takut sama angka, hasil akhir tetap tuning. Alat itu lagi dibantu gitu. Tapi 3 hari aku tidur ini kepikiran sama apa tadi, angka. Oh, kayaknya di sini di sini angkanya, dinamiknya di sini, ternyata enggak juga. Hasil akhir didengarkan mana yang lebih dinamik hasil suaranya tuh.
lebih enak, lebih ini pertama di saat mobil kita maju ya, kita menerangkan audio kan saat mobil kita maju atau berhenti, tapi kalau paling banyak kita buat dia nyaman berkendara gitu. Nyaman berkendara, betul. Nah, berarti ambiensnya harus dapat. Dari Pamotek memperkenalkan ini Mojokerto, mudah-mudahan. Nah, di Mojokerto nih. Mojokerto ini untuk workshopnya SQ masih belum ada sih. Nah, ini mau ngawali dari tech yang standar song. Karena 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya mau upgrade speaker 3-way dari variasi A, variasi B, variasi C, variasi D, hasilnya sama. Dan untuk instalasi pemasangan prosesor, nggak ada yang, sebenarnya nggak tahu sih bisa atau nggak tahu. Tapi dia hanya nolak. Nggak mas, coba yang lain aja. Memang kenapa kami memilih dari Lens Audio di Mojokerto ini, karena berdasarkan pantauan dari kita, dari tim marketing kita, bahwa Lens ini layak, karena kami nggak menjual barang dengan sembarangan, maksudnya tidak ke orang yang cuma bisa pasang barang keluar selesai, tidak usah, karena di sini ada brand yang harus saya jaga image-nya. Ketika barang itu dipasang di mobil, suaranya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, jelek. End user hanya bilang, wah ini brandnya jelek. Dan kita nggak mau kayak gitu, makanya kita pilih khusus. Nah, makanya saat ini kita ketemu Om Eri. Saya Om Eri cukup layak untuk pegang brand Tremontek Audio, terutama di Mojokerto. Jadi buat teman-teman yang pengen SQ, instalasi rapi, perendaman rapi, karena instalasi itu penting. Beberapa kali kejadian mobil kebakaran itu karena instalasi audio. Iya, instalasi resikonya besar. Kalau pasang audio, ambil setrumnya, hanya ambil sini, ambil sana, terus disolasi pakai lakban, itu resikonya mobil bisa terbakar. Serius. Jadi tidak hanya sekedar bunyi, teman-teman semua di sini, dan teman-teman bisa. Audio itu gunanya buat apa? Biar kita berkendara dengan nyaman. Nyaman. Kalau low-nya kebesaran juga oke sih. Kalau oke keren dan. Tapi coba nyetirnya 15 menit, kepala kita pasti sakit. Itu adanya spesialnya. Kita ada spesialnya, khusus mungkin di SPL, SPL tidak sama juga itu terlalu selera. Tapi intinya kita mau pasang audio di kendaraan kita biar berkendara lebih nyaman. Nafsu di jalan karena musik mempengaruhi sekali gitu. Iya, mempengaruhi sekali gitu. Oh ya, ini coba ya, isinya apa aja? Oke, kita punya brand baru, ini tipe terbaru kita, baru rilis performance song. Ini disebutnya concentric. Concentric itu dia udah mid-range tapi ada tweeter ya. Ini produk terbaru dari kami, Freeway ya, Freeway, Concentric No. Ya seperti yang Om lihat, ya kita kualitas bahan. 3-in ini Om ya? Ya 3-in, jadi teman-teman kalau bikin Freeway, pilarnya nggak perlu ribet, cukup dengan 3-in, itu udah ada ribet sama Freeway. CS 3-in? Yes, CS 3.65. Ini logonya ini loh yang bikin ini. Karena ada kan pakai logo Maple. Mungkin mirip daun singkong. Kalau di Indonesia. Tapi ini Maple ciri khasnya. Negara Kanada ya. Ada seperti ini. Desainnya keren. Desain keren. Ini suaranya karakternya dia lebih rapi. Gak mirip Freeway. Sini aja. Saya lihat ke teman-teman ini mbaknya PP semua rapi. Ini kita ciptakan udah sesuai dengan kondisi tim mobil. 6 in dan tidak butuh banyak tuningan yang berat-berat sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Begitu dipasang ini. Aku kemarin ya cari delay itu berminggu-minggu. Karena
karena suaranya hitung-hitungan matematika ini speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4, speaker 5, speaker 6, speaker 78 3-way itu satu minggu kelamaan. Masih belum lama, nanti saya tuh kalau jadi lama ya teman-teman. Lama aja, simpel aja, cuttingan-cuttingan standar biasa, tinggal cari edge-nya aja. Ini Twitter-nya mungkin lebih cara super Twitter ya. Maksudnya dia berkaitan di cakep. Berapa dua ini harganya untuk seri konsep ini di 9 juta. Harga cukup murah untuk 11 3-way. 3-way tapi bentuknya konsentrik. Jadi teman-teman ini mid-range sama Twitter-nya sudah nyatu. Tengah ini Twitter. Dan cutting frekuensinya tinggi. Ya, berapa? 12.000. 12.000. Ya, high-nya berarti luar biasa. Super house. Kalau sekarang musimnya kan pakai super Twitter yang hallway ya. Iya, itu udah sudah pencakup ya. Desainnya keren, tiga tim dari Twitter sama Mitring. Yes. Jadi taruh di pilar, teman-teman. Jangan lupa itu blank spot. Karena kita main outdoor juga harus safety om. Ya. Safety kalau menurut regulasi asosiasi itu tidak boleh lebih dari 4 cm dan lebih kaca ya. Lebih kaca. Kalau kita belok-belok masih aman. Masih ya kelihatan nggak beli, tidak boleh lebih dari 4 cm. Karena kemarin saya bikin pilar itu memang blank spot, jadi agak terlalu keluar offset. Terlalu keluar offset. Oke, ini ya harga 9 juta ya teman-teman, murah lah. Brand dari Kanada. Di sini juga udah terlihat kan desainnya semua dari Kanada, semua desain dari Kanada. Jadi nggak perlu takut barang kita made in lokal kan. Yang kedua di bawahnya itu kita punya seri reference. Seri reference ini reference best seller dari Mapoltec Audio Indonesia. Ini bahannya paper. Mungkin kalau teman-teman yang sedikit udah tahu tentang audio lebih tahu paper ya seperti apa kualitas suaranya. Kalau ini bukan kotoran, itu namanya serat bambu. Jadi suara bikin natural. Ini kelihatan kan ada seratnya. Biar aku deketin ya. Ada serat-serat putih-putih. Ini bahannya dari serat bambu. Ya, serat bambu. Keren sih. Ini Twitternya om, mewah. Ish, sedap. Desainnya mewah teman-teman. Jadi yang kuning ini apa om? Ya itu biar mewahnya. Hitam kombinasi warna gold. Mewah sih. Tampilannya aja udah mewah. Apalagi suaranya. Kalau tuningnya benar ya pasti hasilnya. Makanya kita pilih heritage karena saya sudah menelaahkan tuningannya. Bagus sekali gitu, cocok untuk masih kurang sama-sama masih kurang ya. Frekuensi ketinggian delay kelebihan ada lagi. Oh ya satu lagi Valeri, jangan khawatir buat teman-teman yang nanti mau masuk Mapoltec, saya keliling sebulan sekali nanti teman-teman bisa kita saling sama-sama review. Ayo kita ngobrol di heritage nih, kita heritage kayak Kopdar itu. Nanti pasti saya bantu review, nanti teman-teman bisa dengerin mobil demo kita juga gitu kan. Jadi ya itu untuk servis kami dari tiap Mapoltec gitu, untuk bila-bila Mapoltec. Monggo silakan Mapolteknya dipasang, kabarin saya nanti Om Eri. Nah, saya juga mau ngabarin Om Eri, misalnya kali ini nyampainya hari Sabtu atau nanti teman-teman bolehlah stay tune di sini. Jadi teman-teman, Om Priyo ini keliling Jawa Timur, ada jadwal keliling Jawa Timur. Jadi nanti ada apa ya? Bimbingan review lah. Oh, review aja lah. Review, lebih ke review. Jadi ada di review, ada apa ya? Saling belajar. Saling belajar. Saling diajar.
korban juga, oh ternyata dari pihak mentornya juga diperhatikan. Ada support. Ya, kami benar-benar support untuk buat kita, jadi nggak perlu khawatir. Kaya pasang mahkota kan ya, tes. Sambil. Nah ini brand ketiga dari kita, Tuwei juga, Tuwei-nya. Ini karbon. Kalau karbon suaranya bright. Paper sama karbon bedanya apa? Dari tipikal suaranya. Kalau si paper itu lebih mellow, lebih soft gitu. Kalau karbon itu lebih bright, lebih terang. Si area wall-nya lebih tight gitu. Dia lebih dapat. Buat teman-teman yang suka kencang ini ya. Kencang ini karbon. Karbon di harga 6 jutaan. Nah kita kurang nanti diskon, untuk diskon langsung ke Om Heri. Kalau dari saya mahal, jadi teman-teman gak akan bisa beli barang dari saya langsung, harus langsung ke toko, karena di saya sangat mahal. Kita gak akan bisa. Ini Twitter ya. Udah hostingnya udah ready, jadi tinggal dipasang. Tinggal dipasang di atas dashboard, dan tidak bikin silo hostingnya. Waktu makan hari kan karena ada beberapa hosting yang silo. Jadi ada dapat bawaan hostingnya teman-teman, hosting Twitter. Jadi ini tempel aja, praktis. Praktis. Di dashboard depan, kanan kiri. Yes. Aman. Dan bautnya kita udah sediain ya teman-teman, jadi nggak usah keluar baut ini. Usah lah. Bautnya udah ready semua. Oh iya, itu tadi. Ada plus baut. Bawaannya. Saya bikin mewah. Ini sekitar 6 juta kurang lah harganya, 6 juta kurang. Kalau untuk harga pastinya nanti langsung ke Om Heri aja. Terus yang cerbon. Ini masih produk baru, masih belum 1 bulan. Tuh, kalau seperti ini jepit. Dijepit aja ya? Tidak pakai solder ya? Gak usah, karena jepitannya kuat. Ini teman, jadi lebih simpel ini tinggal jepit aja. Tapi kabelnya harus official buat standar sound. Jangan pakai kabel-kabel. Kabel DVD jangan ya. Teman-teman. Ya, DVD kan. Jangan kabel yang kuning sama merah. Nah, kabel listrik suaranya enggak keluar, teman-teman. Jadi standar itu pun chopper lah. Ada kok enggak terlalu mahal kok di sini. Karena customer car audio kalau belum tahu itu awam, nggak tahu kabel yang standar seperti apa, atau kabel aki standarnya seperti apa, kadang nggak tahu. Jadi asal kabelnya gede dipasang itu belum tentu cukup kabelnya full jumper. Teman-teman, kabel yang mempengaruhi suara ya teman-teman bisa cek. Bahkan bisa dicoba kabel listrik buat speaker sama kabel listrik. Itu mempengaruhi suara. Karena suara itu kan sistemnya lambatan ya Om. Frekuensi yang kita sebut itu frekuensi ya, lambatan, delay, apa. Semakin banyak tahanannya, semakin suara itu lambat. Ketika kita suaranya jadi lambat terus. Makanya kalau kabel, harus benar-benar kabel booking untuk audio. Disarankan. Karena nggak mahal kok, nggak mahal. Sekarang kita pakai barang murah, kabel murah. Begitu nanti dia burukan atau korosi ya kalau nggak salah. Korosi. Kabel itu apa korosi ya? Ya korosi. Kan jadi dua kali kerja, sama aja kan biaya lagi, bongkar lagi. Betul. Nah, udah sekalian aja kita punya budget berapa. Nanti Om Heri bisa menentukan ya teman-teman mau di harga 8 juta udah special price lah apa berapa kontak. Ya pasti di treatment sama Om Heri jadi bagus suaranya. Jamin. Saya coba teman semua punya yang selanjutnya ini Om. Oh ya. Kita punya. Oh, ya. Nah ini kita punya Furex. Furex. Kalau orang sini bilangnya Furex. Teman-teman bisa lihat ini dua in. Petal. Kalau kita manggilnya ini disebutnya mid-high. Karena frekuensinya dari mid-high ke ultra ke atas. Wiss. Neodium magnet. Yes. Kemasannya kayu.
jadi mewah. Iya, klasik. Klasik. Mirip. Ada lumpur teh, ada. Nah, ini lumpurnya. Mirip. Jadi teman-teman kalau pasang audio jangan lupa diminta gitu ya tempatnya. Cek follow Instagram dari Take Sound Art yang di IG. Support hanya follow saja sih sama Take and Take Sound Art. Cakep. Ini dua kita kalau teman-teman pengen bikin di atas Twitter selain ini kita punya nanti bebasnya ya di terus saja yang repot lagi mas masanya keren ini ya, pakai kayu oke selanjutnya kita punya tiga ini sudah semua paper ya emang kita dominasi sinemotek ini paper bahannya nggak selat bambu ini juga ini 3 inch. 3 inch tapi tutorial ini agak berat ini matinya 3 inch sini dulu ini belakangnya kalau sama tutup mewah nuansanya mewah karena desain sama engine engine-nya ini Kanada mewah gratis baut nanti boleh aja bautnya warnanya gold kelihatan mewah kalau yang itu lebih ke silver kalau yang baut yang siarin nanti mewah itu silver nah ini biasanya dibikinkan pilar 3-way ini full ring ya? Mid-ring sama ya tweeter tadi yang tadi jadi speaker 3-way itu terdiri dari tweeter, mid-ring, mid-bass. Nah untuk tweeter sama mid-ring itu biasanya di pilar depan jadi sini terus sini tweeter mid-bass ada di pintu kiri sama kanan. Untuk speaker 3-way itu yang mengeluarkan instrumen semuanya dari mulai lebih lengkap betul lebih bervariatif suara yang keluar dari apalagi kalau suara perkusi kalau yang perkusi kan sopan dan suaranya wih so, wow jangan semuanya koplo juga bisa keluar dengan bagus kabut koplo itu dari mid-range dan mid-bass tipung-tipung itu kan dari area situ mid-range karena kalau kita udah pasang audio ya harus mewakili semua genre lagu harus speaker yang baik itu harus mampu sih gitu. Tanpa EQ ya maksudnya genre buruk kita pilih EQ itu kurang mampu harusnya ya. satu semuanya juga enak. Oke ini tipe entry kita yang paling bawah entry untuk mid-range-nya jadi udah dapat bautnya warna gold terus kita cuma kontak segala ya kontak ya ini kepentingan kita di sini ya di bawah still jauh ya yes ini yang di mobil demo kita nanti juga ditayangkan di YouTube Heritage demo tadi saya sudah dengar untuk seri ini dan saya juga sudah simpan videonya nanti saya upload di YouTube di channel ini. Jadi untuk pecinta audio yang di Mojokerto dan sekitarnya atau Mojosari bisa merapat ke workshop kita yang di Jalan Raden Wijaya, Ruko 30A Mojokerto. Untuk deskripsi lebih lengkap nanti saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Terus kita punya speaker entry yang paling entry itu yang kita ini yang best sangat best seller. Best seller.
Paypal. Surat tahu Paypal, setelah kontak. Nah ini teman-teman crossover inline, nggak makan tempat, nggak pusing naruhnya di mana, nggak kotak-kotak itu besar itu. Crossover ini fungsinya apa? Crossover ini fungsinya sebagai apa ya? Untuk tuning suara juga bisa kan di sini ada. Pembagi suara kita di sana mitas. Ini tergantung dengan crossovernya masih itu gue. Twitter dan mitas. Jadi buat teman-teman langsung yang tanpa prosesor suaranya udah. Atau teman-teman mau misalnya mau nabung speakernya dulu, head unitnya bagus, bisa langsung ke head unit, no problem. Kalau ini plug and try, semua udah disediain Twitter. Twitternya ada, hostingnya juga ada. Sama kayak sudah ada browsing. Jadi teman-teman nggak perlu repot, mau ditempel di mana, tinggal tempel di sini, taruh di atas dashboard, simpel. Iya. Ada speaker brand Kanada di mobil teman-teman semua. Itu sih backlightnya. 6 in. Semua pas di pintu mobil, tidak perlu di apa, gorok di dalam mobilnya. Pintunya nah, semua cukup di dalam. Tinggal tambahin ring mitas. Ring mitas. Biar kerja. Kadang toko variasi itu pengerjaan lebih cepat. Jadi dia nggak pakai dikasih ring. Ya. Ya. Jadi langsung taruh di pintu, taut, dan itu pun miring larutnya, nggak kenceng, agak miring gini. Terus kabelnya hanya diikat. Kalau ini kan sebenarnya disolder biar kena getaran atau apa dia nggak lepas. Kalau diikat ya otomatis lepas. Jadi biar pet. Itu banyak terjadi. Pengalaman saya 4 tahun yang lalu saya pasang ke variasi pecah pun mati. Ternyata dibongkar itu diikat, tidak disolder. Itu yang sering terjadi. Kalau cuma dipasang segera pasang tanpa pengganti bahaya ya pertama ke masa ininya speaker ya. Oh iya. Masa speaker. Iya kan nempel ini. Nempel ada ground itu kan bisa mati teman-teman. Terus si Mapoltec juga punya itu kayak ring foam mid bass. Dia melindungi speaker ini dari air. Kita punya fokus basnya ada di diffusernya segala. Dan itu bukan menyerang air tapi bikin air jadi jatuh ke bawah. Jatuh. Kita punya itu. Jadi diitik ditaruh. Oh gitu ya. Nempel itu bisa kena kabel ground tadi ya. Kabel ground konslet ya sayang speaker mahal-mahal. Bisa rusak. Dan teman-teman ini benar-benar brand Kanada ya, kita ada tahu brand Kanadanya. Oh, jadi ya begitu kalau misalnya kita dongkrin bisa kelihatan baik di depan kita. Ada tutupnya? Tutup untuk covernya? Untuk cover ini kita belum ada. Oh belum ada. Karena memang karena ini standar ya? Standar kan tutup ya, sama dongkrin. Dongkrin. Ya, itu dongkrin. Ya, isi suaranya juga enak. Jadi bahannya ada paper crown sama karbon sama karbon pepek. Oh iya. Tapi kalau paper crown itu suaranya lebih natural ya. Ya lebih natural, lunya dapat, lebih nyaman di telinga. Jadi teman-teman cuma dua pilihan kalau pasang hal audio. Teman-teman mau pilih karena brand atau mau pilih karena suara. Iya betul. Kita maksudnya apa sih? Mau kencang-kencangan yang benar, itu sih itu di handphone bisa. Maksudnya intinya dari kita pasang audio dulu ada ya, bikin berkendara jadi nyaman. Mapoltec dengan simple tuning, simple instalasi itu saya jamin udah bisa membuat motor semua jadi nyaman berkendara. Dan brand ini juga udah di research ya, developing, dan kita nanti ke depannya ada beberapa ke barangnya kayak prosesor lagi kita ada 6 channel, 8 channel, 12 channel saya juga tahu yang sekarang masih 8 6 nya
Sudah ada. 6-nya lah masih research, terus kemudian nanti kita ke depannya mungkin ada 12. Banyak masih kita masih termasuk subwoofer. Ya, swing. Subwoofer. Subwoofer yang aktif. Seperti ya, yang lagi ya. Nah, kita masih research. Karena kita lihat dulu pasarnya juga ya. Iya. Pasar juga kira-kira di Indonesia. Bisa nggak masuknya. Terus teman-teman jangan khawatir, barang kita ini tidak hanya di Indonesia. Lo boleh cek di Instagram Mapoltech Audio Indonesia atau enggak Mapoltech Audio, itu kita pasang biasa di Femani, Ikuti, Mas Titi. Jadi yang teman-teman pasang ya barang-barang luar gitu. Yang luar biasa dari Eropa. Jadi ya jadi sekelas orang Amerika pun malu barang-barang gitu. Jadi boleh lah dicek di Instagram kita sambil sekali lagi follow Instagram Heritage bahwa dia Instagram Mapoltech Audio Indonesia. Di situ kita banyak dan kita enggak setiap kota ada teman-teman. Maksudnya tidak seluruh toko audio ada. Jadi hanya di dealer resmi dan termasuk ini salah satu dealer resmi kami di Mojokerto dan sekitar. Allah segala makan. Sampai selalu. Amin. Apa-apa sambil merokok. Okay. Kita akan review untuk speaker kan santai juga, harus santai juga. Teman-teman kalau yang mau perdam kita 2,2 ada selembar? Ada selembar ya, saya ambil. Gak sama selembar sih om, cuma potongan. Iya, potongan aja gak apa-apa. Midblade ini lengkap, ada speaker, ada full range, ada peredam. Nah ini peredamnya. Oke, peredam Mapoltech itu belum 46x80 tebal, 2,2 rubber batil, karetnya tidak bikin kotor backlining, jok, baju tuh gak nempel. Tapi di plat dia nempel. Oh iya, bersih. Iya. Jadi buat mobil top teman-teman, kadang peredam aspal yang gitu ya, itu kan jorok ya, jorok kemana-mana. Sudah nggak terpakai peredam aspal. Tangannya hitam kemana-mana. Mobil tambah berat teman-teman ya. Ini rubber batil, kemarinnya ini aman, nggak nempel. Jadi aluminiumnya ini jadi berupa gold. Ini dikit sekali. Perbandingannya mungkin dengan yang biasa cukup jauh ya. Nah, ini buat teman-teman yang sepertinya mengurangi suara noise suara dari luar yang masuk. Solusinya terus fungsinya peredam juga biar kita kalau panas.